Mas ya, Mas. Ini belum mematuk nasi nih. Nasinya Mas bangun yang makan. Sel, pakai nasi. Satu, lu dua. Masih makan nasi juga? Iya. Iya Jakarta, coy. Iya. Bebek balarinya paham dada. Bebek balarinya paham dada. Pala ceker. Lu jauh dari Jakarta makan ceker lu. Balado kan tongseng asing. Iya, tapi dagingnya ada bebek dada apa paha? Dada. Oh, saya nih yang paham. Ini saya ini yang paham ayam ya. Yang bagus itu dada. Saya dada. Ah, dia betul. Ada pada nasi satu sama bebek balado siapa nih? Saya. Dada apa paha? Sama deh, dada. Ikutin ini, bos ayam. Bos ayam bangkrut. Jadi ayam diikuti sama dia, mana yang lebih. Udah. Bebek balado satu, bebek topping satu, nasi dua, jus alpukat lagi. Enggak, jus alpukat nggak ada lagi. Tadi itu mah. Tapi udah dibayar tadi? Belum. Oh belum. Tandain mas. Satu sama teh tawar hangat dua, sama air putih hangat satu. Iya. Singa giring satu, sama seblak batu lalu roti pas. Siap. Balado. Oh, bebek balado. Iya. Air minumnya belum, Mbak. Ah, makasih ya, Mbak. Nah, itu ada sendoknya, Mas Saik. Sabar, Mbak, sabar. Manis mana ya? Yang manis mana, Mbak? Yang manis Mbaknya kayaknya. Yang manis Mbaknya. Aduh, Mas Bangun udah ada ini. Iya, Mas ya, Mbak. Udahin, Buca. Kalau lagi di sini single katanya. Ada lah kalau di sini. Mas Bangun putih nih. Apa? Itu air tawar. Oh ya, enggak, saya kira dingin. Tuh, Pak Saik sendoknya. Sabar makanya. Sabar sayang Tuhan. Wih, kok iya, ampun. Jangan ngajarin bebek berenang ya? Ya iyalah. Sombong sekali sih, antum lah. Berpikir apa, bro? Jangan dari uang. Wawancara kita. Kemarin itu biasalah. Jadi ada orang yang kolek itu bukan hanya satu kampung doang, jadi dari luar, mulai dekat. Hanya dari mana? Oh, saya orang sini, Pak, orang asli. Dari mana? Saya itu baru mulai datang ke sana itu Pak, dari Senin tuh sampai Lebaran itu malam tuh full tuh, dari malam pokoknya full lah gitu, dari sampai khotib Idul Fitri sampai khotbah Jumat itu full lah pokoknya kegiatan kehidupan. Gempuran Pak, gempuran orang dengki, gempuran orang sirik itu kuat Pak. Yang penting sebagai seorang terdidik ilmu harus terupgrade terus. Satu, kedua ya prinsip kehidupan ya harus kita pegang. Porsinya sesuai porsinya aja. Ada kepentingan yang lain yang apa perlu di aspirasinya dikeluarkan, ditampung, itu dijalanin. Jangan cuma ditampung doang. Tangganya satu-satu, jangan langsung kita belum ngapa-ngapain, kita langsung jauhan. Jauhan, iya. Jangan lupa ngopi. Kalau kuat jalanin, nggak kuat tinggal ngopi dulu bentar. Tapi harus benar. Kan benar. Ngopi dulu jalan lagi. Setiap orang pasti punya titik nol. Dan kan tadi gue bilang jangan lupa ngopi. Oke, saya ambil berkas sebentar Pak ya. Bu ya. Mas bisa minta tolong apa Pak? Itu ya Pak ya. Bisa minta lama 5 menit. Cik. Pak, coba Pak cek. Yang tadi lagi Pak, yang tadi lagi. Gimana Pak? Coba aktif. Kok bisa Pak? Tanya kok bisa Pak? Aktif dong. Langsung aktif. Buya Syafi'i Maarif, saya ingat betul perkataan beliau tentang keumatan. Saya izin untuk bacakan ya. Menurut beliau, agar kita tidak berkabung menghadapi kondisi umat yang masih tertatih-tatih ini, mari kita optimis dan percaya bahwa matahari masih akan bersinar dalam waktu yang lama. Siapa tahu generasi mendatang akan lebih baik dan unggul dalam hal moral, intelektual, dan amal dibandingkan kita. Begitu Mas.